Hai, ada yang tanya, betul ke kalau kena ketumbit tu sebab skodeng orang? Sebenarnya, bukan. Okey, pada kelopak mata kita tu ada meibomian gland opening. Apa fungsinya? Ia untuk menghasilkan sebahagian daripada air mata kita. Dalam air mata kita ada elemen minyak keluar pada bulu mata kita. Kalau tersumbat, contohnya dengan eyeliner ataupun dengan habuk ataupun orang yang ada blepharitis, iaitu macam klimomo pada bulu mata dia tu, kalau tersumbat, maka jadilah kalesion. Kalau kalesion ni kena jangkitan kuman, jadilah stai. Itulah ketumbit, bukan sebab skodeng orang. Jadi, apa nak buat? Nombor satu, lead hygiene. Bersihkan bulu mata dengan baby shampoo, campur dengan air masak, celupkan cotton bud dan bersihkan pada bulu mata. Nombor dua, tuangkan dengan sudu panas ataupun dengan tuala. Janganlah panas sangat, agak-agak suam saja. Okey? Kalau tak sembuh dalam masa beberapa hari, boleh jumpa doktor untuk dapatkan antibiotik yang disapu pada mata. Tak perlu ubat makan pun. Kalau tak sembuh dalam masa beberapa hari lagi, jumpalah dengan pakar mata. Kebiasaannya kalau dalam masa 2 minggu tak baik tu, mungkin perlu pembedahan kecil untuk hilangkan ketumbit itu. Bukan sebab skodeng, okey?